IC. Makanya sama aja nih 2 hit, kalau 2 hit begini mah mending ini ya. Ini pada di IC soalnya, bocah-bocah. Bener-bener sering. Wow. Ayo semua mukul. Makanya gak disini, udah biar kita. Oke bentar, gua opening dulu. Oke, cek 1 2 3. Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Bacul Gaming ya teman-teman ya. Selamat pagi dan happy hunting buat teman-teman semua, karena sekarang lagi ada DE ya teman-teman ya. Jangan lupa hunting teman-teman DE. Ini ketutup kameranya soalnya. Hunting dulu pakai char assassin jerep ya teman-teman ya. Ya. Maknya. Mak loe. Masih pagi. Nah. Laptop gua agak nyala lagi, ngapa lagi? Tiga baru bisa masuk sana ya. Woi, sihir aja dimatiin bangke lu. Nadut. Ini ayo aturan yang di kiri dia nih biar gua cepet muternya. Oh my god. Oke, thank you slow bro sudah di broadcast. Bas nggak. Wah, pantesan XP-nya gue dapet bro. Thank you.
Semangat dah, ayo. Semangat dah. Udah. Pale, pale, pale. Ada cici CIB nyaru cok hexagon. Lari. Jadi sprintnya digunakan buat ke depan, teman-teman. Ini lang satu di sini nih momennya nih, teman-teman. Makanya gua merongos.
Gue udah membunuh momen sihir, hilang satu. Makan dulu, pet orang. Kalau nggak mati, ntar gue yang suruh ganti. XP sejuta doang, gak nyampe 1.100.000 dia. Oh, -1 EP-nya bener, Tania soalnya udah ini kan. Tung, lari. Kata minus kenapa ganti Archer Jules katanya buat buat persiapan V1 Plus. Gue di V1 Plus main Archer soalnya. Gunner sama aja di sono gitu, maksudnya ada skill lari. Cuma gue ngerasa karena kan gue baru ganti juga kan, mampunya cuma beli Phoenix. Jadinya ya udah bikin Archer. Di Gogon nggak bisa beli Phoenix doang, ya udah gua ganti semua main ke Yente, ubah Archer. Lari. Udah nih, kasih kristal, kasih makan pet daripada mati ntar melongos. Sejalnya miss cok. Halo, selamat pagi semua teman-teman, happy weekend ya. Tapi hunting lagi DE, jangan lupa hunting dulu 3 jam. Astagfirullahaladzim, kok bisa ngelis dapurnya sih, udah kenceng gue. Tung, lari. Jerep nih bos. Buat food minta makan mulu anjing, celamitan gogon ini. Lari lagi. Yes. Ape. Ini jerep nih. Ayo aja. Agak jadi joki, dia lagi pergi itu bantu gantian. Kita suka membantu-bantuku. Di IC enggak, ini dilewatin kok. Gila dong. De iya Yonana 251 betul Yonana. Ini lawannya cok. Iya, tenang aja makanya. Dia tahu tidak mau kerusuhan dia. Sip. Iya, makanya dia untungnya itu di fisik, jadi nggak kelihatan pas dia muter. Oh.
Ya, besi. Keluarkan semua charmu ya. Jangan berani. Apa bagus ya, yalah DC lagi ketoy apa sih ini, laptop babi. Orang cuma mau vending. Ya apa sih itu bos? Ya kamu mati itu, hah? Tiang samping gua. Yo isi gua bagi dua. Dia, oh enggak, dia di dua tiang gua yang di ujung itu lah dekat portal gua. Kan gua biasa di sini emang biarin aja udah enak di sini dapat 10 juga kalau pakai gunner. Cuma ini nggak pakai gunner dapat berapa, 1 2 3, iya 1 2 3 4 5 6 7 paling ini gua. Ya udahlah, iya makanya biarin aja dah. Punya JRF ini gua cuma mainin doang, gabut gua. Edge konten saja di ber biar ketahuan langsung ya. Gak paham hancuran, iya yang penting kenapa rame dislike, gak apa-apa sekarang gak kelihatan dislike. Adam Kai, habis raid dia. Aduh.
spawn momennya. Woi, di kamera haco anjing lu. Itu gimana sih tuh kabut kecil sih? Tuh kan benar lah. Satu. Kan cepet lo lagi begitu banyak yang cari tuyul lo bang. Ah lihat ya, saya juga setting vendingan kata Omni Kocul, kok di V1 susah banget ya jual itemnya, soalnya di V1 udah pada kagak ada yang jarang yang main. Jadinya itemnya ya semua pada inian, pada tahan-tahanan, nunggu merger juga. Gue kemarin baru jajan. Enggak, si Ais lagi mau ngehit, pakai biar main lah. Jadi ya sudah kita sini dulu dah. Sarapan siapa sarapan? Halo, halo. Gua main yang sil sebelahnya aja kagak bener anjing. Ada Om Jeffrey ini bentar lagi merger V1 atau V2, bener akan merger nih kata Om Nico, jadi digabungin ke V2 enggak, kapan kalau jadi? Nah kapan jadinya belum tahu nih.
Ada Om Albert Sim katanya, halo bang, saya kembali. Halo Albert Sim, selamat pagi dan selamat hari libur. Kata Om Niko, jadi mending dijual apa pas udah gabung video aja? Udah merger itu pasti lebih laris. Jadi sabar. Ya, jadi sabar aja jualnya. Gak usah perlu terburu-buru. Slow. Ini yang diisi di skip kok. Es dulu kali itu. Iya. Gas. Om Niko siap. Makasih Om Bocul. Oke. Oke. Tuh. Sama-sama Om Niko, thank you juga udah mampir dan udah kasih like ya teman-teman ya. Kasih paham nih ya, kasih paham. Oh iya, ya siap, siap. Saya setuju kalau itu, saya setuju. Ahlinya, ahlinya ahli dia. Macem-macem lu, urusan tangan lu. Coba tuh, gimana? Itu dia admin judi bola itu. Makanya cepet harus pas respon. Dituntut kalau ada yang top up harus pas respon. Harus pas respon. Itu salah satu job desk-nya dia itu.
Dah kok nge-lag? Nge-lag gak? Aman ya? Ah, terputus dari server gua anjing. Ini streaming gua gak apa-apa padahal. Lagi huntingin punya Jared. Ini sebelah gak apa-apa. Kecil bocah kecil. Nyangkut. Aduh. Paket. Jam lagi cocok. Kok DC gua tiba-tiba ya? Allah. Hah? Oh, wah, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Ini anak pertama jadi bapak saya. Saya empat bersaudara, yang paling tua siapa? Bapak saya. Om ditanya entah aku diculik anjing kebalik ya kok. Salah lu. Diculik Badara Wuhi pulang telanjang lu. Iya. Pas udah hilang kesaktiannya anjing tinggal kancut doang gua gitu langsung. Tapi Badara Wuhi anjing. Ya Allah enggak usah masuk. Elah, ngapain sih nih? Iya nih. Ada Rui gara-gara nonton KKN nih. Ini udah ada belum bajakannya? Kumai belum nonton ini. Oh, masih di inian, masih di bioskop. Kalau masih di bioskop belum ada ituan. Di mana? IMDb. Ya, ini yang baru yang ada Agni Hakwe. Sama ya paling XP-nya turun-turun juga. Waduh. Enggak, itu kalau ngomongnya begitu dia ngomongnya sama cewek berarti. Kalau iyalah.
Buff ngangak. Nah. Oh, Malek kali ya lagi tuan. Wah, itu kleriknya sikat aja udah. Gua enggak bisa masuk ini anjing punya jarap lagi double XP lagi. Kagak bisa kelihatan ini, gua kagak bisa masuk tuh. Live streaming gua. Ini cara orang nih DE-nya nih, aduh. Sian. Ini tidak dapat terhubung ke server message. Padahal cara ini gua pakai laptop, laptop gua enggak apa-apa, lagi login juga. Enggak jelas. Tahu makanya ini kalian pada login kan? Enggak pakai VPN. Iya. Udah restart hilang semua ini cara gua. Iya. Buff-buff nganga harus gitu lu kayaknya kodenya. Buff-buff nganga. Gara-gara unstore. Wuih. Lu harus bikin cara baru berarti lu namanya. Masuk nih. Masuk-masuk Omepo. Oke. Masuk tiba-tiba coy, bak-bak nganga. Oke, muka gua pindahin lu jadi tengah. Ah, coba dragon aja. Kena mental, cok. Gak apa-apa. Bagus. Bagus. Cia kemana Cia nih? Ah, udah mulai nyuci baju deh nih. Siapa? Padil JD. Oh, Padil lagi tuh. Kenapa dia? Gue belum nonton lagi. Belum. Ntar aku tonton. Abis ini. Ya elah, si Padil. Nah, gak apa-apa. Biarin aja. Kemenangan sudah jelas. Nah. Om Epo, party lagi om. EP-nya error. Enggak mau hasilnya bagaimanapun. Kemarin kita udah menang, udah dapat GRS, enggak usah pusing. Saya tidak peduli dengan omongan mereka semua. Iya, saya tidak peduli dengan omongan mereka semua, yang penting saya cuan store. Ah, gini dong, Cia udahan huntingnya. Ah, kan enak gua dapat 10 momon. Ah. Ya udah cuci baju lagi dah sana dah. Cuci baju boleh, terus nanam singkong boleh, ayo. Yoi. Marahin dulu Nahdut nih, sirku jangan ambilin. Oh iya, kagak hunting lu. Bah-bah nganga. Oh, RDZ yang lagi hunting di Demon, Demon Slayer lagi gue pengen ngomong. Di Demon itu tuh. Anjay. Hehehe.
kecil. Gak apa-apa Jo, biarin Jo. Terus kita harus terus ciptakan kefitnahan di dunia Shield. Enak deh hati begini nih. Pantu pantu. Di bush. Udah slap langsung slash duel pletuk pletuk udah masa pusing anjing. Itu yang harus dilakukan. Kan orang baik terlahir dari ini kan, orang jahat yang tersakiti. Lu kan orang jahat yang tersakiti Jo. Aduh. Ini namanya apa sih snack attack? Pedekam. Emang game harus pintar mengambil momen dalam kesempitan ya. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Seru coy. Nah itu fix itu cara. Enggak itu mah cari ini anjing, cari bikin ini ya. Iya itu. Oh. Ini ada aja dah namanya dah. Maknya, bapaknya, ntar pasti kalau udah anaknya, kakaknya, engkongnya. Ini siapa lagi dengan pemain gua? Oh, nelpon gua. Pencet kali ini. Luar aja, masa di ini. Eskiwiwon. Mantep coy. Yoi. Nia, Nia, Nia. Nih. Apa? Ah, kagak kuat lah gila itu mah anjing habis banyak malah. Pak terungkat malah. Paling VSS saja lah itu loh yang murah tuh. Sejuta semua mon. Ah udah. Cepet. Enak deh spot situ kan soalnya kan tinggal combo sambung. Justru yang cepet itu ini tahu aposnya kayak si si Yonana tuh sejam selevel. Karena dia lagi ya lagi kerja itu dia. Kan udah selesai kemarin. biar ini
Apa tuh? Kan, kan ini hari Minggu. Hari Minggu kan harinya Nia khotbah. Anjing. Uti UGH tapi kalau Nia UGH. Teh, wah. Anjing. Enggak, dia bukan BKT itu. Kali dia kali dia 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 ut enggak dia ulti Kalibata anjing. Hanya lewat. Aduh. Hei. Ini barang mereka ntar ketemunya di situ kasur, dibuangin anjing emang. I love you, woman. Kerja di sono lama. Bali. Sudah tahu. Yang lain. Wah. Kan tuan putri gimana sih? Iya, bukan pakai shuttle ramean itu dia. Mobil. Nggak apa-apa, enak duduk di belakang santuy. Iya, capek tidur. Heh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 
Yo, jadi kuli bersamanya membangun negeri. Wah, besok apalagi kerja di Kuningan, gua tambah dah. Wuih. Iya, malam-malam sekalian. Makanya nih gua kagak tahu ntar live gua gimana. Nah. Ah. Balik gua. Gua apa? Oh iya, nggak apa-apa. Gua rela macet soalnya kenapa? Dengerin orang ngedumel di jalan. Tintin. Oh, iya emosi gue bilang lah anjing, emosi lu gak jelas. Gue geber-geber aja pakai NMAX ember, mampus lu. Tambah kesel lu. Iya, enggak, lihat orang stres tuh lucu. Iya. Ada biasa tuh di Senin tuh, Senin sama Jumat. Nah, itu baru jalur brengsek lah itu emang. Jam-jam pulang kerja, apalagi kalau posisinya hari Senin. Terus hujan nih pulang kerja, yang berangkat kerja enak itu baru tuh agak jalan tahu sama aja. Iya, bunuh diri. Makanya kemarin gerak yang lu sempet nanya sama gua kenapa nggak beli motor kayak yang kopling itu, yang kayak apa yang waktu itu bilang ceber-ceber gitu kan. Gua nggak mau ya itu. Iya. Bukannya gua kagak mau naikin atau kagak bisa naikin gitu. Jakarta anjing baru maju sedikit nih. Kopling lagi. Oh enggak ada gua. Ah. Kali gua mainnya di kampung tuh. Mau gua naik Ninja naik Racing juga. Di Jakarta baru maju berapa meter? Iya langsung. Iya makanya. Dah. Iya. Iya. Tempatnya Maipo itu jalur ini dia. Di Priuk tuh. Tuh, kak mau masuk ke kapal truk-truk tuh. Makanya udah lu oleng dikit, lindes jadi jelly lu. Tinggi. Tinggi banget itu. Ngiti licin ya. Sekolong truk. Iya langsung. Dia tambah dia. Dimatiin sama dia tuh. Iya. 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 Hehehe.
Wah, kayaknya aksesnya kadang nggak terbatas gitu loh, nggak ada yang nggak sampai ujung. Pakai jerep sejam 30% doang, cok. Hancuran, sehit-sehit padahal. Oh, jadi gini susahnya main kelor. Ini dia udah di sini padahal. Berpetualang bersama si Giri. Ini nyala kok 50%. IP kurang satu siapa? Oh, Ais kepotong kayaknya. Iya, larinya langsung lari kijang, terkiti-kiti gitu. Rafio lawan Meow. Meow, Meow, Meow. Jarep masih ada HP 50% yang satu hari dong. Pakai lapis. Lapis. Iya. Bayarin orang langsung. Bayar orang. Itu BT polosan 70.000 cegel. Bocil masih tidur sama Epo. Udah sakit. Kenapa tuh? Ngapain dia? Oh, semutin. Sudah dok. Di RS. Ah. Nah, jualan, jualan, jualan. Jualan. Thank you.
ya. Nah, kan lagi musimnya begitu emang. Ah, iya pasti. Jadi ya, orang kalau sakit kalau nggak dilawan gitu emang. Nah, itu. Apa tuh? Iya, udah 2 hari bener sih. Enggak mungkin itu klerik anjir kalau segitu mah. Enggak, sebenarnya butuh deh hari ini sampai jam 10 aja naik itu. Sampai jam 12. Woi, game-game yang lagi nonton woi deh sampai jam 12 babe. Ya mau wisuda nih woi. Ah. Langsung di-cut, langsung di-cut gua bangsat kalau gitu mah. Oh enggak ada gua enggak ada teguran kayak gitu-gitu gua. Oh, ada proyek, awas proyek. Proyek lagi sedang cobain Archer coy, anjay. Udah jadi Archer ya. Iya. Kok proyek? Hah? Iya. Ini udah level berapa ini dia? Ini 181, perasaan minggu kemarin masih hunting sama gua di itu komputer freak. Iya. Ini 180 dia tahu. Ah. Spesies orang termalas. Oh, kayak gua, Mars leveling. Iya, kayak gua Mars leveling terus dikomporin Yonana gua anjing, makanya gua hunting. Iya. Oh, kayak John. Tanpa ada effort lebih dia. Sejual. The real nge-glitch. Testimoni dari orang yang party sama John. Iya, tapi
Tapi Charlene-nya hari ini bisa 251 nggak tuh? Harus itu. Mampus, kenapa ada rawuh dia, mampus. Aduh. Ada Om Rahmat Tri, katanya Jerep emang kelakuan, leveling malah nyuruh orang. Si Jerep lagi ke ini bengkel, ke bengkel, makanya gue bilang udah gue main aja, Rep. Gue udah 251 kan, gue mau ngapain, bingung kan? Ya udah gue hunting dulu dah. Enak juga main Assassin Night Hunting. Nah, jadi definisi malas sudah kelihatan ya. Iya. Nia enggak 251 sebelum tanggal 17 kita digempur omel lagi nih ntar nih. Macam-macam nih. Ah. Jadi lantai 3 deket trap kayaknya itu. Satu sini. Woi. Enggak mumi, enggak mumi. Persen nih, cok. Lex. Iya dia sendiri dia. Yo, itu dia. Merah enggak apa-apa. Kan merah kan enggak pakai skill itu, tinggal ini aja. Oh. No. Oh. Bahaya itu. Ntar ngumpet nyucinya ngumpet di itu di gun. Momon banyak tuh. Cepat. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya?
Apa? Ya era udah gak ada kan, kan gue main magic. Makanya gue ganti archer. Udah main archer gue. Enggak, gue kemarin tuh tuker kitsune sama koak, sama koak gue, tuker sama YR gue sama koak, tuker sama kitsune sama pinik. Oh ini min 1 nih. Min 1. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tiba-tiba saja itu lagunya kepikiran di otak gua. Gua setel aja dah. Aduh, ini Nahdut kemana lagi nih? Aduh, kita nggak lihat lagi. Tiba-tiba cabut dia. Oh iya, kayaknya ada. Coba bentar gua lihat. Oh iya, 250 dia. Dia masih hunting. Gua dua lah. Gangguin, gangguin, gangguin. Pasti mau wisuda. Mau wisuda pasti. Cok. Itu dulu satu berarti. Apa? Ya Allah, hampir aja. Pet, 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 makan dulu, pet. Ini si Nahdut masih di sini padahal dia. Iya. Makanya dia kagak mau kelihatan ini dia. Hari bos. Anjir. Emang main assassin keren banget dah. Waduh. Tidak, enggak, dia stylenya tuh keren banget, bawa senjata dua kiri kanan gitu, ngendek-ngendek. Iya. Yes. Keren banget. Nih tidak kuat ini kantong UMR mah. Kalau tak sempat kantong WMR bos, yang kere hore aja lah. Ini Igor Bunova nggak mau kesini aja nih. Gua ada sih, cuma gua pakai buat ngetok. Itu apa namanya? Senjata 20x-nya Archer. Kan masih plus 0 gua. Terakhir 17. Aturan sih 17 jam 23.59 ya, kalau berdasarkan pengetikan ya. Ano-ano, coba tanya spek lu ya, Pok, biar valid. Bikin car nicknya Anone, Anone, Anone. Padahal lu yang belum tidur. Ada Om Deddy Aden PKPK BW katanya. BW siapa BW? Dipukul di Palu. Main assassin enak loh.
lagi pengen main aja. Loh, ini. Kata hua mantap nih bos katanya. Kata Suryaman, oke cara baru bang. Enggak, ini ada anak wilku kebetulan lagi ada keperluan. Makanya nggak bisa login, tapi kan lagi DE kan. Yaudah aku udah 251 gabut. Aku levelingin aja. Terus mau ngapain aku? Biar nggak ngantuk, biar nggak tidur. Masih bisa-bisanya miss dong. Masa harus nyedot klerik.
jangan lari. Anjay, mantap kan? Wah, mantap nih, bos. Tuh, bawa lagi PC-nya. Review equip dong katanya, review equip. Oke, ini pakai Gogon. Dah. Cepet-cepet dulu soalnya punya orang. Aku tidak bisa spill equip punya orang. Spill equip. Ini statusnya status rusuh lagi. Tenang, Mat. Lu bisa pakai equip kayak gini nanti nih. Nanti nggak perlu rasa terasa status. Yang penting huntingnya di is hurt here aja lagi deh. Ini nggak elemen senjatanya. Selama senjata yang nggak elemen satu-satu itu nih tenang. Apalagi buffnya kan enak banget ini. Ini gue kayaknya tahu nih kenapa ownernya beli double XP cuma 2. Karena dia nanti cuma mau 2 jam doang, anjing emang. Kenceng gak bang XP-nya? Bentar ya. Ini udah jam berapa nih? Ini kurang lebih gue udah jalanin 1 jam 26 menit ya. Itu udah dapat 46%. Tapi ini kurang emang EP-nya. EP-nya kurang. Gitu. Makanya ini gue baru pertama kali main clone kan, gue rasa ini agak-agak seret kali gue bilang ya, karena nggak ada DP juga kan, dan XP cuma 970.000 gitu. Kalau ini DP pasangannya online terus bisa sampai 1.300.000 kalau EP-nya 6. Gue kemarin waktu hunting di sini tuh 1 jam tuh bisa 60%-an, 60-70%. Soalnya EPDP kan. Enggak DP soalnya. Kata si Hua mantap, bagaimana cul hunting assassin kehancuran enggak? Enggak kehancuran karena char lu enak. Karena char Jerep tuh enak satu hit satu hit. Cuma bedanya ini kita enggak EP 6 sama enggak ada DP. Nah, kalau ada DP ini bisa 1.300.000 XP-nya. Bisa lihat yang di sini nih, ini cuma 1 juta kan, 1 juta sampai 970 lah pokoknya. Turun bisa 50-60%. Cuma karena kebetulan ini lagi nggak DP, itu pertama nggak DP, kedua apa namanya EP-nya nggak maksimal, nggak 6, jadi nggak dapat XP maksimal gua. Bilang enak, enak lah, ngebling-ngebling begini tuh, cus-cus. Ini kalau skill sprintnya lebih cepat lagi enak banget, sumpah. Gue jadi merasa bener-bener jadi ninja, cok. Thank you review char-nya untuk yang punya char Zeref ya, teman-teman ya. Sampai gue jadikan judul konten ya, teman-teman ya. Asinan Bengkoang. Gue dari dulu kalau ngomong asasin tuh Asinan Bengkoang emang. Enak, enak banget lah, char udah begini mah kurang enak apa lagi. Soalnya asisannya asasin bong-bongan tuh. Seger coy. Gara-gara AB bangsat nih nggak bisa DP katanya. Pokoknya tergantian lah. Kalau lu mau hunting, AB lagi nggak bisa hunting, ntar gua huntingin cari AB. Buff-buff nganga tuh. Ini harus diatur nih. Nah, gini biar nggak kelihatan juga charnya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat hari Minggu ya.
Uf. Agak sepi amat peminat DE hari ini katanya tuh. Iya, sepi banget. Hati-hati tuh, udah pada banyak yang 251, nanti makin nggak ada party. Ini mau apa ganti cara? Fix, jangan kasih hunting. Jangan kasih hunting, tandain namanya. Car setoran doang. Kata Om FX1234DY, udah setahun main baru 232 cul, kalah sama V2 lemah lu cul. Guys, aduh, batuk gua, char gua level 232, batuk, aduh. Ini bukan bacul nicknya nih, nicknya Jerep. Om FX1234DY, kamu buruan merger sebelum ku tembak kepalamu ntar ya. Cepat merger, berkuratain V2 ntar petani-petani pakai korean ya. Bacul yang dulu bukanlah bacul yang sekarang. Kata MFX, ampun cul. Bercanda ya teman-teman ya. Aduh. Ini char orang, ini char Jerem, bukan bacul. Ini bukan bacul. Ini bukan char bacul, tolong. Ini assassin Jerem, gua gak main assassin. Kan main gunner. Oh, ini enak ada izin. Enggak langsung. Langsung anjing gua bikin cara baru lagi dah ini mah. Gitu langsung. Baru 60 baik lah. Dibanding susan. Ya, bego. Ah, langsung, aduh salah gua kehancuran dah lah. Delete. Kira isi langsung. Masya Allah. Let's go. Ha.
Udah ngantuk gimana nih? Dia beli itu kayaknya tuh. Biarin dah. Bercepat. Mana Om FX sudah main level berapa di V2? Main pada main di V2 ya? Woi. Tus lari, bos. Buset langsung flu. Larilah sobat sejerep. Ayo maju tututut. Mobilku melaju cepat yo man. Yos. Carnya jerep enggak dapat rubi cok bangke. Aduh. Nah, itu baru Nia bener tuh. Oh, tadi salah. Tadi Badara Wuhi. Tadi Badara Wuhi itu. Kena, dia kena mini stunnya Badara Wuhi ya sebentar. Eh gua minta bentar gitu. Pas mendengar Ruby drop langsung Badara Wuhinya spawn di badannya dia. Nggak semua kayak udah diperhitungkan matang itu sama dia itu. Udah ada 5 nih. Kok dia begini udah banyak amat kepalanya?
The spot paling kenceng ini. Kalau ngeblingnya nggak sesuai begini nih, gak bisa langsung ngehit dia, harus ambil jarak yang benar. Oke, kita ajar terus. Jadi gini teman-teman ya, seal return V1 untuk main job assassin nih guys ya. Ini individual nggak tahu nih kayak gimana. Bukan individual sih, sorry. Apa namanya, di client plus yang bakal rilis di bulan Februari ya. Tanggalnya nggak tahu tanggal berapa, harusnya sih ya awal-awal Februari. Sang ngaret lagi. Sampai ngaret lah pokoknya lah. Terlalu banyak yang kecewa kalau ngaret mah. Mana sebelumnya pengen merger, jadinya migrasi. Dan semoga nanti ketika migrasi ya prosesnya nggak makan waktu lama karena udah nunggu 3 bulan. Ya kan? Cuma berharap tidak ada barang-barang yang hilang karena kan ini migrasi data, berarti semua data dipindahin. Ya mungkin kalau ada beberapa item yang nggak ada di client plus itu masih bisa diwajarin, tapi kalau misalnya sampai ada beberapa item yang dirasa nggak masuk itu agak aneh sih, harusnya lebih lengkap kan skill plusnya. Ini untuk skill-skill sebenarnya mah gampang, anggap aja caranya nanti di reset status sama di reset skill gratis gitu biar nyamain sama kliennya. Data-datanya bisa dimigrasi. Terus item sih emang agak-agak riskan ya teman-teman. Si makan dulu petnya, pet orang ntar mati. Wah, aduh, mau dikejar-kejar tuh dong. Oi. Mati. Ini kayak kemarin takutnya nih. Ada DE tapi nggak tahu dikasih tahu sampai kapan. Soalnya kan besok terakhir nih tanggal 17 nih ya kan. Masa kagak dikasih DE 2 hari sama game.
Jadi emang ada beberapa momen yang nggak bisa ambil. Oke, tapi nggak apa-apa, kita spend waktunya lumayan. Ini dua momen ini bisa diambil, ambil langsung ke situ kalau mau rotasinya cepat. It's okay. Tegas aja. Soalnya takut kadang ada orang langsung ngikutkan momon ya kan. Babaf nganga, babaf nganga. Menyedot magi, males. Babaf nganga. Wih, dapat ruby, 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 ruby. Yeay. Dapat ruby. Akhirnya ruby yang kita tunggu-tunggu, guys, ngedrop juga setelah sekian lama, 2 jam dapat satu ruby di Isherd. Saya MF lagi sama Ais. Kelu punggung gua. Koks mau 251 in 7 char kata Eskada Black. Enggak, ini punya teman gue, punya Jared. Sengaja mainin. Mumpung lagi gabut kan, mau ngapain? Gue lagi gabut. Nah, pasang dulu di punggung. Di kursi gaming. Kok Kelvin? Kemarin udah di itu di infoin apa buat status Archer gimana? Status? Oh. Udah tinggal mode rusuh kok, kan udah 251 kok. Full fit aja, nggak usah mainin yente. Mau nanya apa kagak bangun-bangun dia. Oh. Iya, cuma punya apa tuh nama pemanis dulu. Ini nunggu 1 plus ini kan 15 hari lagi paling nih. Kalau sesuai jadwal ya. Kalau sesuai jadwal harus awal Februari. Kalau lihat dari tanggal tuh paling maintenance di tanggal 6 itu hari Seninnya. Tanggal 6. 6 Februari aturan kalau sesuai jadwal. Kita ungkapkan yang keras dulu kalau sesuai jadwal ya teman-teman ya.
migrasi bukan merger. Oke lah, senjata udah jadi tadi kok aku lihat kok. Yoi, archernya langsung. Iya, 13. Anjay. Oke, kita dengerin aja dulu teman-teman ya, sorry lepas reset dulu. Toto udah juara aja, buset, udah sampean besok. Gondrong banget rambut tuh. Dek, mau gimana kan bikin, Dek? Bikin? Masih ada kepala, kepalanya suwir-suwirin aja ntar. Kepala kan ada kepala tadi tuh, kepala ayam, suwir-suwirin kulitnya. Kan kalau bakso sama sosis ada dari yang sayur kemarin tuh. Nah, ntar tinggal campur. Kita berdua doang mau makan gak susah, slow. Amat bola-bolanya. Budak sebelah lagi gue. Jawab
ke sini, Momon. Ini jelas. Babaf nganga, babaf nganga. Ya elah, aduh, biasaan dah. Kirain nggak bakal DC tadi, aman. Lalu dah. Babaf nganga. Yalah. Sebisanya DC. Babaf nganga, babaf nganga. Halo Mas Bacu, lelo. Mang Ucit sedang mampir. Kita tutup dulu ya, cara orang lah. Ah, ini kan enak langsung masuk. Omepo, Acep, Omepo. Omepo, Omepo. Moshi, Moshi, Omepo. Wah, nggak ada lagi dia.
Om Andre nih, masih ramai kah RF Return? Kok RF Return sih Return? masih ramai. Ini mau migrasi malah ini ntar nih. Mau migrasi, jadi ada dua klien sekarang dia, klien lama sama klien baru. Nah, ini kita mau pindah ke klien baru nanti dan digabung servernya. Mepok malah lagi nih. Permandi kali ini kayaknya dia. Oh, saya jadi segini guys. Ntar ya, aku pindahin dulu muka aku, jadi taruh tengah. Muka aku taruh tengah langsung merongos ntar. Orang-orang pada liatin muka aku dia. Hancuran berarti ini. Ini EP-nya pasang lagi, bos. RF-nya juga baru buka tuh, rame. Emang kalau ada atas nama Return mah rame. DN-nya rame, seal-nya rame. Saya ngajak banyak banget player emang ini komunitas nih. Kita jadi pengen main seal lagi. Main seal lagi tuh bisa main V2. Itu server dengan klien baru. Jadi servernya masih fresh. Kan kalau ini kan udah setahun kan jalannya kan. Ono udah masih fresh. Ini kita sambil nunggu nonton MPL ya, MPL nonton M4 ya teman-teman ya, walaupun Indonesia udah kalah semua. Kita tetap bermain dan nonton. Oke, Blacklist ini mau menang. Coba di sini nonton Mobile Legend beng-beng. Tuing, lari kijang bos. Tuing. Satu jam. Guys, gabut anjir, biar dili suruh gerak kita. Alhamdulillah, ngantuk ya. Masih DE, sejam lagi, tanggung. Udah naik ini anda. Om Andre nggak live, mangucit. Oh, kalau dia live kita ganti-gantian live aja. Itulah namanya sesama streamer saling support. Mampus lu, ngekill-ngekill mulu itu dia. Badikuo, cakep.
Cakep. Tabok linda, kasih dah. Seger. Yuk, sekali lagi. 70% kan lebih cepat kan? Sekali lagi, asik, ting ting. Babak nganga. AB, AB-nya nggak login dah. Banyak yang cinta dan
Dapat turbo lagi. Laperan nih petnya nih. Dikasih makan mulu. Alhamdulillah. Terang makin ramai, bingung bingung mana monsternya. Oh.
Bingungku memikirkan. Di taran cilop, taran cilop, siop. Boleh mengantuk, mengantuk, boys. Thank you teman-teman yang buat udah kasih like banyak juga ya. Mantap. Mantap korp. Bingungku memikirkan. Kemarin kemarin ini dapat G15 nih. Lari bos. Oh namanya dia yang lebih lah. Kau pun
Mata si Om Trijun silau banget, bos. Apanya tuh yang silau? Dibelah. Iya. Woi, sihir gua, woi, jadi gua bawa. Mat epokun anjing. Aduh. Anjir. Banyak 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 dogi di tempatnya Cici Maria. Wah, langsung ini dia kepencet kali dia. Itu kan di situ banyak banyak ininya apa. Bener emang nih. Kita lagi mendengar suara 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 bandot lagi ngegonggong itu. Ngakuk. Tuh bandot lagi ngegonggong itu disuruh apa? Ngakuk. Ayo babi.
bacul bacul kancuran. Aduh, nadutnya kabur lagi nih. Babi spotnya satu dulu kan enggak enak dong. DC masih tanggung ini udah 12.39. Yoi. Gak apa udah. Tuh kan. Tuh tanggal 17 Om Epo. Aduh Om Epo gak di sini lagi. Itu Lucky 251 tuh sampai tanggal 17 jam 23.59. Ah ledekin di launch ah. Iya nih gua gitu nih. Ih, ini enggak ada DE. Tele. Iya, tele. Gede kita lerekin dulu CM-CM nya nih ah, ayo keluarin bisa juga responnya cepet nih. Di HP lagi dia. Siapa nih? Kan gua mau nge-mute tadi kocak. Babi. Lu anjing pasti lu, dogi lu atau kucing lu pasti tuh. Iya sih. Gua juga kagak mau punya peliharaan juga. Takut mati gua. Hah? Iya kayak Patrick kan gua kayak Patrick. Patrick pelihara batu juara satu. Nggak berani gua, nggak berani kehilangan gua. Iya, masalahnya yang sedih tuh bukan pas ngerawatnya, kalau mati. Nggak mau gua makanya punya hewan gua, takut ditinggalin gua. Cukup manusia saja meninggalkanku, hewan jangan. Kecuali Unggas dan teman-temannya ya. Apa tuh? Nah itu dia nanti ketika dia udah nggak ada kepikiran ah. Makanya jangan punya hewan. Entah kalau punya hewan ditinggal mati. Gue udah capek ngeliat temen-temen gue yang cewek-cewek pada punya kucing, tau-tau masuk kantor nangis anjing. Ditanya kenapa kucing gue mati bang. Astagfirullahaladzim.
Lo tau nggak kerja, nggak mood. Cingnya mati. Apaan begituan? Tahu itu kadang 2 hari begitu. Terus kalau dicerit temen kan pada nanya pasti kenapa, kenapa nangis, kucing gua mati, nangis lagi. Ya Allah. Oi, gue agak sama makanya. Yang pertama tuh dari gula dulu, kuranginnya, kurangin asupan-asupan makanan yang mengandung gula, berat. Mixnya pasti gula sama terigu itu loh. Kalau nasi kan harus, cuma kalau nasi kan 129 kalori doang kan, nggak terlalu banyak. Iya, syarat itu maksudnya kita tetap perlu asupan gula, cuma nggak boleh yang banyak, enggak. Kebanyakan itu yang bikin gemuk sama obesitas. Mixu itu enak banget, sumpah. Minuman-minuman manis semua tuh enak. Ah, enak. Sampai kahi gue bisa pulang tuh, tapi gue naik MRT langsung ya. Kayu berapa puluh kilometer bangsat dari tempat gua. WKT terus main skater di situ ya, kan udah jadi tempat bagus di situ. Iya kalau malam ya, ya masih pasti ada begitu gitunya. Iya. Yo bisa yo, Bu Nano bisa yo. Makan sa. Iya. Asu. Buset deh. Berbuat anjing. Terus oh iya bener, manisnya manisnya manis buah. Gua kalau sama cemilan gua ganti ke ini, ke buah, gua makan melon gitu, semangka. Kalau gua emang hah? Doyan soalnya. Buset anjing. Udah emang doyan lo. Oh emang emang doyan begitu berarti ya. Gua alhamdulillah yang gak terlalu doyan buah sih, makanya gua nggak ngarepinnya kan ke situ. Makan tetap makan sehari 2 kali tuh. Gua turun berapa kemarin, 3 kilo udah. Puasa iya gua ini, gua kalau kalau sore gue senam. Hanya ngepleng, itu ngepleng enak buat di perut. Cuma itu olahraga paling berat itu ngepleng tuh. Iya. Tuh sakit perutnya, nggak bangun ntar malu. Kalau gua paling itu kalau sore jalan santai aja. Kan gua dari di sini ada kayak mall gitu kan. Nah, mall itu dari rumah gua ke mall tuh 4 km. Nah, gua PP dah tuh balik dari rumah gua ke mall balik lagi, tapi sekali napas. Nggak boleh minum, nggak boleh berhenti. Jadi pas sampai sono gua muter pendinginan badan langsung gua pulang. Itu minumnya pas udah di rumah. Gua jalan dari rumah. Bu, iya maksudnya sekali napas ke sono gitu loh, bolak-balik, jadi nggak pakai istirahat gua. Gue lagi sekali napas, napas gua udah kayak Tanjiro dong.
kayak gitu. Terus kalau lagi nggak mau jalan jauh, paling di rumah nonton-nonton video senam. Udah abis itu ngikutin dah senam setengah jam. Senam ya, bukan yang 12 kilo, bisa. Waduh, waduh, tinggal tulang sama kentut dari rumah segitu. Nah, kalau gue bukan keberat sih, lebih ke arah ini lingkar perut. Ah. Turun 5 kilo lumayan itu. Enggak. Kami mix itu benar-benar aduh kayak capsek SpongeBob tuh. Iya. Gua COVID turun banyak malah waktu itu. Gua. Kan COVID 2 kali gua. Enggak. Makan. Atur pola makan sih. Susah banget, makanya gue kalau pas gue lagi lapar gue pengen makan, gue ini makan buah. Susah banget itu memang. Cheating day, nggak jadi, nggak selalu diet, seminggu ada cheating sekali karena stres. Gue alhamdulillah karena lagi di rumah aja, terus lingkar perut gue tuh gue masalah di lingkar perut, soalnya kalau dari badan kan tinggi gue nggak masalah kan, tinggi gue 170 gitu. Berat ya paling kalau dikurangin 110, aturan ya di 60 kan gitu. Cuma di perutnya ini ini gue pakai kembalikan ke perut kurus. Gua udah capek kurus dan gua masih kecil anjing, sampai gua udah minumin obat cacing segala macam nggak naik-naik berat gua waktu itu. Ternyata nggak cacingan, emang kayaknya hormonnya tuh gua gede after gua selesai SMA. Iya du, kurus krempeng gua. Berat. Iya, berat tuh nggak. Aduh, nggak bagus dua-duanya. Yang ideal aja lah, yang ideal lah. Ideal susah kalau kita nggak mau olahraga. Kan kita duduk depan komputer mulu nih, kan? Males gerak. Makan tidur, makan tidur. Makan tidur berak, makan tidur berak. Iya, kayaknya. Enggak lah, enggak. Ah. Ke HI gue naik MRT terus turun di stasiun Senayan terus gue main sepeda di situ. Wih, wih. Enggak, kan karena gue tiap hari olahraga gue ini kalau sore ntar jam-jam setengah lima tuh udah habis-habis sholat asar senam aja gue di depan TV tuh joget-joget. Happy, yang penting happy. Jam 1 guys. Oh yo, oh Bonanno nggak terlalu tinggi 158 Bonanno. Oh. Emang ada foto di share? Gak ada, tau gak ada yang nge-share di sini? Gimana kagak ada? Apa gue yang gak lihat? Coba, coba share dong siapa yang waktu pakai HP siapa? Pasti yang pakai HP-nya Ipon. Gue punya jarak, coba gue jarak.
kagak ganti aki anjing. Hah? Akinya habis, kagak bisa dibuka pintunya. Pintu mobilnya. Itu dia makanya. Itu makanya dia ngefoto. Kan gua pas gua mainin gua ngomong, terus dia ngomong sama gua nih, dia chat. Tuh, kancuran cul aki mobilnya habis, gak bisa buka pintu, cok, kata dia tuh. Di dalam mobil. Gak tahu. Dia ngepop aja kasih foto ke gua. Dia ngasih foto dia lagi di bengkel, cuma dia di dalam mobil kan. Gua kagak tahu makanya. Nah itu gak tahu. Gua nggak tahu, maksudnya gua nggak tahu bisa dibuka apa kagak kan. Cuma itu dia lagi di bengkel, akinya habis. Oh my. Mazda, Mazda. Woi, 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 woi. Iya nggak ngecek kan? Kurang aware. Iya nggak aware sama dia punya anak. Iya, gue isi lah. Anjay. Terbisa farming di Alep. Salahnya di rentalnya itu kan lebih mahal dari harganya. Aduh, mengganggu spot gua nih anjing gua. Lu store ke gua. Yoi. Pura-pura. Dari penjahat cok. Justru itu yang dicari. Dia seneng kan sering setor. Kata Om Yopi, jadi laku berapa G15 cul? Laku ke anak guild. Harga guild tidak bisa di spill ya.
harga guild itu kembali lagi ke guild item-itemnya. Namanya juga bandot. Nah, kita budidaya guild. Satu menit lagi bung deh. Kita lihat apakah akan bertambah atau belum habis. Yoi. Kata Om Jeffrey, ini lah kenapa pakai assassin cul, ini caranya si Jereb. Gue lagi pinjam Om Jeffrey Lee. Bukan pinjam sih, si Jereb lagi ke bengkel terus gue gabut gitu kan, yaudah gue mainin aja. Yoi. Yoi. Kan nggak ketahuan siapa ownernya. Oke. Masih DE, lewat 1 menit masih DE, ayo masih DE. Aduh, terputus dari server. Udah halo, udah. Udah halo aja nih. Udah hola. Masih DE. Masih DE. Semangat DE. Udah masuk angin juga. Tidur Jo. Masuk angin itu. Iya, angin itu Jo, angin belum tidur itu. Minum mixu. Iya, enggak, makanya kenapa dulu bocil selalu minum susu sebelum tidur? Nah, itu biar pulas tidurnya. Babi nggak bisa masuk ke dingin aja. Masih deh. Turu bos. Langsung dia bilang GM cepat selesaikan event ini.
pasti begitu dari dalam hati mereka tuh. Ini gara-gara ada event gue nggak bisa jadi petani alep lagi. Iya, lapak gue mencari nafkah tadi. Fuck lah. Oh ini udah di foto-foto badit nih ternyata. Oh di sini kita lihat muka-mukanya. Oh iya ini Bu Nano nih. Anjing. Iya. Enggak jarang pakai. Dia ya, buat si jarang si Paejo pasti pakai baju Gundam kan lu? Yo ilah. Kalau Gentry sama gue juga punya baju Gundam, ntar kita ngadu Gundamnya. Itu katanya tanggal 27 apa? 28 lah. Kemana sih dia? Parung Panjang ya? Ya udahlah, gampang kalau naik kereta mah masih bisa gua aksesnya. Boleh? Boleh, yuk. Aja isi link aja aplikasi yuk ada flash aman nih goyang bang. Oke Jareb udah naik 233. Oke teman-teman, berhubung charger rep sudah naik satu level menjadi 233, gua mau udahin dulu live streamingnya. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton, yang udah ngeramein kolom komentar, yang udah melihat kegabutan selama 3 jam ini. Thank you semua, gua Bacil Gaming izin cabut dulu. Ciao, thank you semua. Bye 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 bye. Happy weekend.